Oke, ternyata mapnya ternyata adalah Pipotpus lagi. Aku sangat bosan sekali kenapa map rahasianya di Pipotpus. Kenapa dari kota gitu biar lebih seru. Oke guys. Oke, kita akan mencari monster, tapi di sini pesertanya terlalu biasa, guys. Mungkin kalian melihat ini sebagai sesuatu yang menyeramkan, tapi karena aku sudah terbiasa bertemu dengan Slenderman, Slendybob, Slendynoob, Bloodynoob, jadi aku terlalu biasa ya, tidak ada yang menyeramkan ini dari mereka-mereka ini. Bisa langsung kubantai saja. Oke, begitulah kekuatan dari si Speakerman ini, guys. Jadi kita akan membasmi mereka. Ini bisa berubah-berubah bentuk ya. Oh my god, di sana Slendybob sudah bereaksi, dia sudah mengalahkan beberapa peserta juga. Kita bantai juga ini ya. Seperti itu guys, kekuatan dari Speakerman modifikasi Rudy WFA. Jadi dia bisa terbang dan seperti memiliki sayap seperti ini ya. Oke, tidak ada Skibidi di sini ya. Kita berhadapan dengan peserta-peserta biasa aja. Dan itu dia guys, itu dia Slendybob yang akan kita kalahkan. Sabar kawan, sabar, kita bantai dia. Oke, ini dia guys. Sudah berhadapan langsung dengan Slendybob, kita akan membantai dia. Dia tertawa-tawa tidak jelas seperti itu ya. Tunggu mendekat dan kita langsung bantai langsung guys. Sekali serang KO, semuanya sekali serang KO, makanya tidak begitu menantang ini ya, karena terlalu easy guys, terlalu mudah musuh-musuhnya ini. Ada pasukan dari Rainbow Friend, kita bantai mereka guys, kita bantai mereka. Kita menghindar, kita ke sini, set, kita serang guys. Itu dia si Blue dan si Green, kita bantai si Green dulu kali ya. Rasakan, nah itu dia guys. Enaknya kalau bisa terbang itu begini ya, lebih fleksibel pergerakannya. Dan ini dia si Blue dari Rainbow Friends. Kenapa ada monster Rainbow Friends di game Stumble guys? Kalian tidak boleh berkeliaran di sini ya. Oke, kita sudah apa lagi guys? Ada lagi. Skibidi toilet laba-laba lagi dong. Oh my god. Kita akan melawan Skibidi toilet laba-laba lagi, walaupun aku sudah bosan melawan Skibidi toilet laba-laba, tapi tidak apa-apa guys. Kita akan berubah. Nah, ini dia guys, kekuatan Skibidi Speakerman air ya. Kok Skibidi sih? Oke, kita bantai dia menggunakan kekuatan. Oh my god. Dia mau menyerang kita guys. Tidak bisa guys, kita serang dia berbahaya guys. Kita serang dia menggunakan Speakerman. Kekuatannya air guys. Speakerman kita bisa berubah menjadi kekuatan air. Keren banget. Oh my god, apa itu? Skibidi toilet versi Cucu Charles berkepala 3 menghancurkan arena finish kita. Oh my god, bagaimana ini guys? Kita harus mengalahkan dia dulu untuk bisa memenangkan map ini kayaknya ya. Oh my god, mengerikan banget, kepalanya ada 3 dan dia adalah Skibidi raksasa guys. Dia bisa mengeluarkan laser. Sangat berbahaya ini ya. Oke, tenang, kalem Rudy, kalem. Kita serang, itu dia serangan balik kita. Tidak mempan guys, kita langsung saja pakai Speakerman versi api. Keren banget guys, ini adalah skin terbaruku. Oh my god. Ini adalah skin Speakerman terbaruku yang sangat keren. Berwarna merah. Kita bantai dia pakai kekuatan api guys. Tapi tidak mempan, dia terlalu besar dan terlalu kuat guys. Ini dia musuh yang aku tunggu-tunggu ya. Aku tidak suka dengan musuh-musuh yang lemah-lemah guys. Oke, apakah dia akan menyerang? Oh my god, kita bantai dia menggunakan kekuatan kita lagi. Dia tidak melakukan penyerangan sama sekali, tampaknya kekuatan dia sudah habis guys. Oke, masih tidak mempan juga, bagaimana gini? Apakah kita harus menggunakan skin andalanku, skin rahasiaku? Oke, kita pakai aja ya skin. Oh, ini dia guys. Ini dia skin terbaru yang belum aku gunakan sama sekali. Ini adalah TP Man. Dan ini bentuknya raksasa guys. Jadi seukuran lah ya sama Skibidi Cucu Charles ini. Dan kita akan langsung saja mengeluarkan kekuatannya. Oke guys, ini dia si TP Man yang sangat keren, sangat-sangat overpower. Dan ini dia kekuatan TP Man. Rasakan.
kan. Oh my god, ini sangat overpower guys. Dia mengeluarkan kekuatan energi dari TP-nya ya. Itu dia kekuatan dari TP Man yang berhasil mengalahkan Coco Charles berkepala 3, yang mana Coco Charles-nya itu sudah berubah menjadi Skibidi Toilet Raksasa, dan kita berhasil mengalahkannya menggunakan TP Man. Jadi Speaker Man tidak mempan, kita pakai TP Man yang lebih overpower ya. Ada Oh my god, terkejut aku guys. Ternyata memang ada monster Skibidi Toilet, dan ini adalah Skibidi Toilet Raksasa guys. Ini bukan Skibidi Toilet biasa, ini Skibidi Toilet berukuran raksasa dengan kepalanya raksasa, semuanya serba raksasa. Jadi ini sangat berbahaya guys, sangat-sangat berbahaya. Kita kabur dulu ya. Kita coba kabur dulu guys. Dia terlalu besar untuk saya lawan sendirian menggunakan skin TP Man. Walaupun TP Man ini termasuk overpower, cuman kalau kecil kayak gini tidak mungkin guys, tidak mungkin kita bisa menang ya. Oke, dia mulai lagi bernyanyi Skibidi Dom Dom Yes Yes. Kita kabur dulu guys ke sana ya, kita gocek ya pokoknya ya. Bisa ngeluarin laser guys. Skibidi Toilet Raksasa ini bisa ngeluar. Oh my god. Dia menghancurkan arena dari Tipotpus ini. Dia ternyata sangat berbahaya ya, lebih berbahaya dari apa yang aku perkirakan. Makanya kita akan langsung menggoceknya, kita akan langsung memanfaatkan momentum ini untuk langsung pergi. Aduh, dia masih ngikutin guys, dia masih ngikutin. Bagaimana ini? Kekuatannya pun juga tidak sebanding ya. Jadi kita langsung saja ke garis finish, dan kita akan pakai skin yang lain aja lah ya untuk melawannya. Atau skin Ultraman kayaknya bisa ya. Tapi ya bukan TP Man dong, Ultraman. Oh my god, dia menghancurkan garis finish guys. Garis finishnya dihancurin oleh si Skibidi Toilet Raksasa ini. Bagaimana caranya kita bisa menang kalau garis finishnya dihancurin seperti itu? Oh my god, kita tidak terima kalau kita diperlakukan seperti ini ya. Ini tidak adil guys, tidak adil TP Man melawan Skibidi Toilet Raksasa. Oh my god, ada Ultraman beneran yang datang guys. Kita diselamatkan oleh Ultraman, ini adalah Ultraman Saga. Oh my god, apakah benar? Oh my god, Ultraman-nya melawan si Skibidi Toilet Raksasa tersebut. Cuaks, dia menyerang guys berkali-kali ya. Ultraman Raksasa, seandainya guys, seandainya. Dia masih menyerang. Kita saksikan dulu pertarungannya. Oke, dia berhasil mengalahkan si Skibidi Toilet tersebut. Belum guys, masih bangkit ya. Pimen, tapi yang raksasa tampaknya bakal seru banget ya kalau kita punya yang raksasa. Jadi kita bisa melawan Skibidi Raksasa pakai skin Ultraman TP Man guys. Kayak mana tuh? Ultra TP Man ya. Oke, kita saksikan dulu guys. Kita saksikan dulu si Ultraman Saga membantai Skibidi Toilet Raksasa. Seandainya saja TP Man ada yang raksasa seperti Ultraman ini, pasti seru banget dan kita bisa mengalahkan monster raksasa seperti Skibidi Toilet ini ya. Tapi sayangnya tidak ada guys, tidak ada TP Man yang raksasa ya. Aku tidak punya TP Man raksasa, jadi ya udahlah ya. Kita pakai yang ini aja, dan inilah dia guys, Ultraman Saga yang telah menyelamatkan kita. Oke, kita lihat. Kenapa ini guys? Oh my god, ada 4 Ultraman lainnya yang turun. Apakah kita akan mendapatkan skin Ultra TP Man? Jangan-jangan kita bisa mengeluarkan skin Ultra TP Man karena kita diberi kekuatan oleh kelima Ultraman ini untuk bisa berubah menjadi raksasa untuk menjaga perdamaian dunia dari serangan Skibidi Toilet guys. Kita lihat dulu ya, apakah benar. Kita coba cek bagaimana kekuatan dari TP Man yang bisa berubah menjadi raksasa, apakah se-overpower itu guys. Kita saksikan bersama-sama. Oke guys, kita kembali lagi ke map Tipotpus. Dan kali ini guys, aku menggunakan skin TP Man lagi, cuman ini berbeda ya, karena kita bisa berubah menjadi Ultra TP Man guys. Nanti kalian lihat bagaimana perubahannya. Aku juga penasaran karena yang pertama kali aku menggunakan skin Ultra TP Man ini, dan seperti yang kalian lihat pesertanya banyak banget dan isinya banyak boboiboy ya. Banyak sekali boboiboy di sini, jadi kita harus menghindar. Hati-hati guys, boboiboy di sini sangat berbahaya karena mereka semua memiliki kekuatan-kekuatan yang unik ya, sesuai dengan elemen bumi. Nah, itu dia guys. Ada yang pakai air, ada yang pakai api. Oh my god, muncul dong, belum sampai akhir mereka.
Belum kita sampai akhir, guys. Dia udah muncul CKBD toilet raksasanya. Oh my god, sangat-sangat menyeramkan sekali ya. Kita berubah gimana, guys, kalau kita langsung berubah aja ya. Dan ini adalah perubahan Ultra TV Man. Oh, keren banget, guys. Ini dia Ultra TV Man. Musuh alami CKBD toilet ini, guys. Oh my god. Kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan Ultra TV Man yang super keren, super kece. Ini dia memiliki banyak TV, guys. Dan TV-nya ini kayak tentakel gitu, kayak tentakel Slenderman. Keren banget ya. Oh my god, kita langsung bantai aja kali dia ya dalam satu kali serangan ya. Atau kita pukul-pukul dulu, guys. Kita pukul-pukul dulu. Ah, rasakan. Kita langsung keluarkan laser saja. Dan itulah dia kekuatan hipnotis dari Ultra TV Man, guys. Tapi dia belum mati, guys. Kita keluarkan lagi kekuatan overpower kita ya. Dan ini dia, guys, kekuatan Ultra TV Man. Apakah dia langsung meninggal? Masih kuat dia, guys, belum mati ya. Kok kuat banget sih ini CKBD raksasanya, terlalu kuat dia, guys. Kita serang pakai serangan terakhir kita, yuk. Ini adalah serangan pamungkas andalan dari TV Ultra TV Man ya. Sabar guys. Nah, ini dia. Rasakan. Langsung KO, guys ya. Jadi aku nggak mau langsung ngeluarinnya di awal tadi supaya durasinya lebih panjang aja gitu. Dan itu tadi pertarungan antara Ultra TV Man melawan CKBD Toilet Raksasa. Sudah masuk ke game Stumble Guys versi Rudy Wepa, dan seperti yang kalian lihat di sini ada TV Woman dan ada Bobo Boy Api. Tampaknya mereka bertemu dan saling menyapa, guys. Ada TV Woman dan Bobo Boy Api. Apakah mereka akan menikah? Oh my god, ternyata TV Woman dan juga Bobo Boy Api menikah, dan apakah dia punya, oh my god, dia punya anak, guys. Ini adalah TV Woman dengan kekuatan Bobo Boy Api. Keren banget, guys. Ternyata TV Woman bisa menikah dengan Bobo Boy Api dan dia berubah menjadi TV Woman versi Bobo Boy Api, guys. Ini kayak mana kekuatannya, keren banget. Dari tampilannya sudah keren ya, apalagi kekuatannya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari anak dari TV Woman dan juga Bobo Boy Api ini akan sekuat apa dia. Kita akan lihat bersama-sama, guys. Aku tidak sabar ya melihat kekuatan apinya seperti apa. Let's go ya, kita akan langsung saja menggunakannya. Ini seru banget sih. Ini dia, guys. Oh, ternyata terbang ya. Oh my god, ternyata dia terbang, guys. Wow, keren banget. Kita akan review kekuatan dari anaknya TV Woman dan juga Bobo Boy Api. Keren banget ya, bisa bergabung-gabung gitu ya. Oke, nice, set. Oke, hampir saja kena. Kita akan bantai di nih beberapa orang ini. Oh my god, di sana ada beberapa juga, 2, 4 ya berarti ya. Kita akan bantai dulu yang di sini, guys, menggunakan kekuatan. Oh my god, kayak gitu ternyata ya. Oke, ternyata dia bisa mengeluarkan api, kayak bola api gitu. Tapi nggak jarak jauh, ini jarak dekat ya. Mungkin bisa jarak jauh kali. Oke, nice. Tinggal berapa, guys? Tinggal 3 peserta lagi. Di sini tidak ada monster-monsternya ya. Jadi aku pilih Meprasia yang tidak ada monster-monsternya. Karena aku pengen mencoba kekuatannya saja ya. Kita coba dulu yang ke sini. Si Slenderman ini kita bantai dia. Oke, sabar, tunggu dia naik. Kita tembak di udara. Oh my god, langsung KO, guys. Langsung KO menggunakan kekuatan api dari TV Man, TV Woman atau TV Man ini jadinya. TV Bobo Boy Api ya, kita sebut saja TV Bobo Boy Api. Dan kita akan langsung saja ke garis finish ya. Karena ya, tidak seru ya, tidak ada monster-monsternya juga. Jadi langsung aja lah ya. Oke, kita berhasil mendapatkan crown. Kita dapat crown. Let's go. Seru banget ya. Oke. Nice. Ini karakter baru kita yang OP ya. Terlalu OP bahkan. Oke, kita langsung saja ke beranda Stumble Guys lagi ya. Kita akan melihat ada skin baru apa lagi selain TV Bobo Boy Api. Kita sebut aja itu namanya TV Bobo Boy Api ya. Oke, guys, kita sudah berada di lobby. Oh my god, ada
ada Boboiboy air. Apakah mereka akan menikah dan punya skin terbaru lagi? Mereka akan bergabung, guys. TP Woman akan menikah dengan si apa namanya ini? Boboiboy air, dan kita akan lihat bagaimana anaknya. Dan oh my god, keren banget guys. Ini dia pergabungan atau pernikahan antara TP Woman dan Boboiboy air, dan dia memiliki kekuatan memiliki anak yang berupa TP Man, tapi ini kekuatannya Boboiboy air. Bagaimana tuh guys? Keren banget gak tuh? Kita akan lihat bagaimana kekuatannya ya. Kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys. Kita ke map Pipot Push aja karena ini masih uji coba ya, masih tahap uji coba. Jadi kita akan lihat bagaimana kekuatannya nanti, mungkin di next video, mungkin besok atau besok lusa besoknya lagi, baru kita akan melawan monster kuat menggunakan skin Boboiboy ya. Itu bakal seru banget itu ya. Oke guys, ini dia guys. Ini emotnya ada ikan paus ya, jadi dia bisa mengeluarkan air yang bentuknya kayak ikan paus. Dan di sini ada 4 peserta lainnya, 5 ya, ada 5 peserta lainnya. Kuyang, Mr. Stumble, Alphabet Lore, F, A, dan B. Oke, kita ambil jalur kanan saja. Kuyang itu lagi terbang itu, kuyang itu ya. Kita akan tembak nanti si kuyang itu. Oke, kita akan coba bagaimana kekuatannya. Ataukah kita langsung menjatuhkan si kuyang ini ya, supaya dia tidak finish ya. Yang mana duluan guys? Yang mana ya kira-kira ya? Kayaknya kuyang dulu deh. Kuyang terlalu berbahaya kalau dibiarin ya. Kita tembak dulu si kuyang. Oh my god, keren banget guys. Itu dia jurus atau kekuatan dari Boboiboy air, atau ini adalah TP Boboiboy air ya. Oke. Keren banget ya, bisa terbang semua dia ya. Oh my god, oh my god. Si Alphabet Lord huruf F telah memakan satu peserta, tinggal berdua ya. Tinggal bertiga kita ya. Aku nggak tahu juga kenapa bisa terbang ya ini ya. Padahal kan TP Woman nggak bisa terbang guys. Tapi telah bergabung dengan Boboiboy air dan Boboiboy api bisa terbang. Keren banget ya. Aku suka sih. Tapi aku suka ya. Oke, kita akan tembak yang ini. Oh my god, dia memakan huruf A guys. Padahal itu temannya sendiri dimakan. Dan dia sedang menghadap ke kita. Dia akan memakan kita sepertinya. Tapi tenang saja guys, kita langsung saja menembaknya. Dan langsung KO, terkapar tidak berdaya setelah terkena tembakan air kita yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Oke, let's go. Kita ke garis finish. Let's go. Oke, nice. Kita kesini. Oke, mantap jiwa. Kita langsung saja ke garis finish. Dan inilah dia guys, kita berhasil mendapatkan crown menggunakan skin TP Man Boboiboy api dan TP Man Boboiboy air, yang merupakan pergabungan antara TP Woman dan juga Boboiboy. Dan itu keren banget. Kita akan cari lagi skin-skin seperti ini karena bentuknya keren banget dan jurusnya juga bagus-bagus ya. Map rahasia lagi, dan ternyata map rahasianya ada di Pipot Push lagi ya. Bosan juga ya di Pipot Push mulu ya. Oke, di sini ada banyak peserta, ada TP Man tentu saja ya, kita pakai TP Man. Terus di sini ada Boboiboy, ada Slenderman, ada Kuyang, ada Bloody Noob, ada T-Rex, ada Panda, dan ya segitu aja sih, lumayan banyak lah ya pesertanya. Tapi kita tidak akan berfokus pada peserta-peserta ini ya, karena kita akan berfokus, karena kita akan berfokus untuk mencari monster Skibby di toilet yang ada di game Stumble guys. Ini semoga saja kita bisa menemukan Skibby di yang kuat-kuat ya, supaya ada perlawanan. Oh my god, muncul Skibby di toilet dari sebelah kanan arena Pipot Push. Dan ini jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan ya. Kita akan langsung saja berubah ke TP Man Ultra TP Man atau Titan TP Man, sama saja guys. Nah ini dia guys, Ultra TP Man kita yang sudah memiliki tentakel, dan ada 4 TP lainnya di sebelah kanan dan kiri ya. Oke, kita akan melawan Skibby di toilet ini menggunakan skin TP Man. Let's go. Oke, Sabar. Kita akan langsung saja menghabisi dia guys. Kita akan tidak akan memberikan ampun sedikit pun untuk Skibby di toilet ini. Oke, kita maju. Kita akan menghantam dia dulu ya. Sabar ya. Kena dia. Kena tendangan Ultraman dia.
Masih belum mempan, tapi ini enggak bisa ngeluarin apa-apa kah Skibidi ini? Kenapa lemah banget ini ya? Enggak ada laser-lasernya atau apa gitu. Oke, kita langsung saja menghancurkannya dalam satu kali serang. Masih belum mempan, guys. Masih belum mempan. Seharusnya dia langsung mati ya karena cahaya TV kita ya, tapi karena dia enggak tahu, padahal dia enggak pakai kacamata ya. Lumayan kuat berarti ini ya. Kita coba serang sekali lagi dan lah masih kuat dong. Ini kan Skibidi toilet raksasa biasa, guys. Kenapa dia kuat sekali ya? Aku tidak tahu kenapa dia kuat sekali, tapi aku akan membantai dia. What happened, guys? What happened? Kenapa ini? Aku bingung bagaimana cara mengalahkannya ya? Atau kita kasih jurus andalan langsung ya? Tapi tidak seru dong kalau langsung dikalahkan begitu saja. Tapi kalau dibiarin begini, tidak mati-mati dia nih. Oke, kita coba aja dulu ya. Itu dia serangan mematikan dari TV Man. Dan ternyata berhasil dan sesuai dugaan cepat matinya kalau aku pakai serangan itu ya. Tapi mau bagaimana lagi, guys? Kalau tidak begitu ya tidak bisa menang kita ya. Wait. What? Ada Skibidi Tank, guys. Ada Skibidi Tank dan oh my god, ini bukan Skibidi Toilet lagi ya. Ini adalah oh my god, Skibidi Tanknya bisa mengeluarkan laser dari wajahnya dan kita langsung terkapar tidak berdaya. Tapi tenang saja, guys. Ultraman TV Man tidak selemah itu karena aku memiliki skin cadangan, yaitu skin Ultra TV Man versi terbaru. Jadi ini adalah versi update-nya ya. Oke. Ini sangat pas sekali kita gunakan untuk melawan Skibidi Tank yang super-super kuat itu. Inilah dia ya. Ini dia, guys. Kita akan menggunakan skin terbaru ini. Oke, dia juga punya sayap. Ini sebenarnya versi kedua ya. Ada versi terbarunya lagi ada. Cuman kita pakai yang ini dulu. Sabar ya. Ini aja udah cukup sih seharusnya sih. Oke, saatnya kita berubah. Let's go. Aku tidak sabar untuk membantai Skibidi Tank itu. Dan ini dia perubahannya. Jadi kita akan langsung saja menyerang dia. Ini pakai pedang dia ya. Oh my god, dia juga bisa pakai tangan. Rasakan. Ayo maju. Lagi. Oh my god, dia bisa menyerang juga. Oke, tapi dia tidak ada apa-apanya, guys. Kita akan langsung menggunakan kekuatan penuh kita untuk melawan Skibidi ini. Oh my god, dia nyerang duluan, guys. Tapi tidak mempan sama sekali karena kita sangat-sangat kuat ya. Kita adalah kena. Oke, sabar. Oh my god, berbahaya untuk aku bisa menghindar. Sekarang kita lakukan counter attack untuk membantai dia. Oke, sabar. Kita kumpulkan tenaga dulu, guys. Dan inilah dia, rasakan. Lagi. Masih kuat. Oh, nggak bisa ternyata dengan serangan kayak gitu ya. Kayaknya kita harus membantai dia sih. Langsung aja lah ya, kita bantai lah ya. Nah, apakah mempan? Belum mempan juga dong. Wah, kuat banget, guys. Ini ayo kita keluarkan lagi kekuatan. Apakah masih belum mempan? Oh, langsung kalah, guys. Oke, ternyata cukup sampai di situ saja pertarungan kita. Dia langsung KO ya. Oke, apakah itu sudah? Apakah ada lagi? Oh my god, apa itu? Ada UPO, guys. Oh my god, gede banget. What? Oh my god, UPO tadi membawa banyak pasukan Skibidi Toilet. Ternyata Skibidi ini adalah alien. Oh my god, kok ada satu gede banget itu, guys. Jadi dia bisa membawa ke dalam UPO. Dan kalau di UPO itu ukurannya tidak sebesar ini. Tapi karena dia dibawa keluar, dia jadi lebih besar. Oh my god, ini curang banget, guys. Ini berkali-kali lebih besar daripada tadi dan terlalu overpower ya. Kita tidak sanggup mengalahkannya. Tapi tenang saja, aku masih punya satu cadangan skin TV Man. Ini adalah versi update yang paling terbaru, lebih kuat daripada yang tadi ya. Oke, dia berubah. Lihat, guys. Dia ada panel surianya, bayangkan. Ada satelit di belakangnya. Nanti kalian lihat ya bagaimana perubahannya ya. Ini sayapnya masih sama seperti tadi. Ini super-super keren banget ini.
Oke, di tangannya ada senjatanya, kemudian di belakangnya ada panel surya atau itu satelit ya, dan itu keren banget guys, keren banget, bisa terbang dong. Oh my god, oh my god. Ini adalah Titan atau Ultra TP-Man terbaru dan kita akan membantai mereka semua tanpa ampun. Kita hancurkan dengan UFO-UFO-nya sekalian ya. Kita bantai ya. Kita akan menyerang si UFO ini karena di dalam situ ada banyak sekali Skibi di toilet. Jadi kita lebih baik menghancurkannya saja sebelum dia mengeluarkan semuanya, akan menjadi kiamat Skibi di nanti dia. Oke, kita akan bantai dia. Langsung KO enggak tuh? Langsung KO enggak? Tinggal satu guys, tinggal yang gede ini. Hai, Skibi di tank yang super besar. Apakah kamu ingin melihat bagaimana kekuatan penuhku? Ini dia guys, kekuatan panel surya. Menggunakan kekuatan matahari, kita bisa melenyapkan mereka semua. Bahkan arena pivot push-nya pun hilang ya. Semuanya lenyap, tidak dapat di pivot push ini ya. Kenapa pivot push mulu sih? Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini ada peserta-peserta lainnya. Banyak ya, lumayan banyak. Ada Boboiboy, ada Hantu Kuyang, Slenderman, ada Bloody Noob, dan lain-lain lah ya, banyak lah. Di sini aku nggak tahu ini kekuatannya apa ya. Apakah nggak ada emotnya juga guys? Apa ini? Apa ini? Oke, kita akan terus-terus aja. Kayaknya bisa berubah nggak sih? Bisa berubah jadi raksasa nggak sih ini? I don't know ya, kita coba dulu ya. Oke. Oke, semuanya mulai Oh! Kaget, aku kaget. Tiba-tiba muncul Speakerman. Kenapa ada Speakerman di sini, guys? Wah, wah, raksasa lagi. Tampaknya kita harus berubah menjadi raksasa juga ya supaya bisa mengalahkannya. Dan ini dia, guys. Kita akan berubah menjadi Loh, loh. Kok dia panggil yang TP-Man? Kok TP Woman-nya manggil TP-Man ini? Loh, 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 loh. Wah, ternyata dia nyuruh TP-Man untuk bertarung melawan Speakerman ya, dasar woman ini ya. Kan aku pengen tahu kekuatannya bagaimana. Lulu, kenapa kita harus pakai TP-Man buat padahal aku pakai TP woman gitu. Aduh, aku harus fokus. Jadi begitulah woman ya. Jadi dia mengandalkan man untuk melawan Speakerman ini. Jadi dia tidak perlu melawannya secara langsung karena dia punya Ayang TP-Man ya untuk bisa menjaga dia dari serangan-serangan musuh-musuh ini. Nah, kita dapat tendangan mantap itu tadi, tendangan taekwondo itu. Oke, hati-hati, kita harus memenangkan ini demi Ayang ya. Oh my god. Terasa kan itu serangan dari TP-Man karena disuruh Ayangnya untuk bertarung. Oke, ayo kita akan berubah lagi kak, berubah lagi kak. Oh my god, curang banget. Bertiga guys, dia memanggil temannya dua lagi, ini tidak adil. Tapi dengan kekuatan untuk Oh my god. Mati tuh kita, tidak mungkin mati. Oh my god, terlalu barbar. Ayo bangun, demi Ayang harus bangun, demi TP Woman kita harus bisa bangun guys. Kita harus berubah. Oh, ini dia guys, perubahannya. Perubahan dari TP Main yang sudah dalam mode tempur melindungi Ayangnya yaitu TP Woman. Kita akan bantai mereka semua. Ayo maju kalian, maju kalian. Mati satu guys. Ngamuk dulu. Ini mode melindungi Ayang ini ya. Oke, maju kalian. Langsung KO guys, satu kali serang langsung meninggoy dia ya. Oke, dia menyerang kita, tangkis nih sangat mudah sekali. Kau kayak mengganggu Ayangku, sini maju kau. Kau itu tidak boleh mengganggu. Itulah ya, itulah kekuatan dari TP-Man yang mencoba melindungi TP-Woman. Dan kita berhasil mengalahkan ketiga Speakerman itu. Meskipun dia keroyokan, kita berhasil mengalahkannya dengan kekuatan TP Woman ya, ingin membantu TP.
mencari map-map rahasia, di mana map rahasianya? Ternyata di Pipotpus lagi. Aku sudah bosan dapat map Pipotpus ini, please lah ya, bosan sekali aku ya. Ya udahlah ya, it's okay guys. Oke, saatnya kita berkelana, kita akan bertanding di sini melawan para Boboiboy, ada monster alphabet lore, ada T-Rex dan panda ini juga. Kita akan bantai mereka semua menggunakan kekuatan dark. TP man, kukira bakal ngeluarin cahaya ya. Kayaknya karena musuhnya terlalu lemah ya, jadi ya nggak usah pakai cahaya, apa namanya, cahaya TP tidak perlu ya. Kita tonjokin aja guys, satu-satu ya sampai pingsan mereka semua ya. Nah, gitu aja guys. Emotnya emot tonjok aja ini kita punya ini ya. Sebenarnya ada emot TP, cuman masa iya kita bantai mereka semua sekaligus sih? Kan tidak seru guys, tidak panjang. Oh my god. Ada Ultraman stumble guys. Wow, ini baru menantang ini. Ada Ultraman ya musuhnya. Ini baru nih, ini yang kutunggu ini. Ini dia yang kutunggu ya. Oke, kita bantai dulu ini satu. Oke, semuanya sudah kita pingsankan kecuali si Mr. Stumble yang sudah berubah menjadi Ultraman Zero dan dia menghancurkan arena garis finish kita. Tapi tidak masalah, kita akan bantai dia guys. Kita akan kalahkan dia apapun yang terjadi ya. Dia meremehkan kita ini si Ultraman Zero nih ya. Dikiranya kita tidak bisa berubah ya. Aku juga bisa berubah ya. Nggak ada ngapa-ngapa ini. Oh, bahaya. Kabur guys. Hampir. Oh my god, apakah sempat? Apakah kita sempat melarikan diri? Lega sekali ya. Akhirnya kita berhasil melarikan diri dari serangan yang sangat mematikan itu. Oke, dia di sini. Oke, hello Ultraman Zero. Kau ingin bertarung denganku kah? Mentang-mentang badanmu besar, kamu kira aku takut ya? Aku tidak takut kepadamu walaupun raksasa ya. Set. Kita tonjok guys. Itu aja kah kekuatanmu? Badan aja yang besar ya. Lemah tapi Ultraman Zero ini. Oke, maju kau. Ayo, serang aku. Oh my god, kurang banget guys. Kukira main tonjok-tonjokan aja, ternyata pakai laser dia. Oke lah, kalau begitu kita berubah ya. Kita akan berubah menggunakan skin TP Man versi upgrade. Cuman ini bukan Ultraman, ini versi kecilnya aja. Dan ini dia guys, Ultraman TP Man versi update. Dia punya pedang dan punya tameng juga. Dan keren pastinya ya. Kita akan mengalahkan dia ya. Oke, kita naik ke atas sini. Nice. Oke, apa yang ingin dia lakukan? Kita tunggu dia menyerang dulu. Oke, lompat ke sini. Nice. Serang jantungnya. Rasakan. Oh my god, kita berhasil melukai jantung dari Ultraman yang mana itu adalah kelemahan Ultraman. Dan apakah kita berhasil? Oh, ternyata tidak berhasil. Ternyata tidak semudah itu. Dia hanya sakit kepala saja ya. Dia cuma pingsan sesaat aja dan bangkit lagi. Ternyata tidak semudah yang aku. Tapi jantungnya itu guys, jantungnya udah kedip-kedip tuh, udah merah-merah gitu. Curang banget. Wow, ternyata Ultraman Zero memanggil teman-temannya. Ada Ultraman Saga dan kawan. Oh my god, dia mau menggunakan laser. Sudah keroyokan, curang lagi. Oh my god, kabur. Ini tidak bisa dibiarkan ini guys. Tidak bisa dibiarkan, aku hampir saja mati ya. Kita akan berubah menjadi raksasa. Kalau musuhnya 5 ini aku tidak bisa mengalahkannya dengan badan sekecil ini. Jadi kita berubah juga menjadi raksasa. Let's go ya. Ini akan menjadi pertarungan antara TP Man melawan Ultraman, yang mana pastinya kita harus bisa mengalahkannya. Dan ini dia guys, ini dia TP Man yang sudah menjadi versi raksasa. Tapi ini TP Man upgrade ya. Jadi ada speakernya, ada kamera CCTV-nya juga itu. Kita bantai mereka. Maju kalian. Oke, dua maju, kita serang. Oh my god, dia menyerang aku duluan. Oh my god, keroyokan guys. Kenapa mereka, oh my god, mereka main keroyokan, culas banget ya. Tidak bisa dibiarkan ini, kita harus membantai mereka kalau begini ya. Maju kalian, gak peduli aku mau kalian rame-rame, satu lawan satu. Sembarang aja aku ya, aku kalahkan kalian pokoknya. Oke. Oh, dia mau menyerang.
Oh, tangkis. Untungnya aku punya perisai yang lumayan kuat ya, setara dengan perisai Captain America itu. Oke, kita bantai dia. Maju kau. Kita bantai. Terlempar satu. Oke, masih ada empat lagi. Kita tebas lagi. Set. Aduh, lepas. Oh my god, dia meninju kita. Kita tendang aja. Pingsan dia. Oke, satu lagi guys. Tinggal satu lagi tersisa. Kita tebas. Oke, kita berhasil mengalahkan kelima ultra. Oh, masih bangkit dia. Tinung-tinung guys, tinung-tinung dia ya. Oh my god, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian ingin bertarung lagi? Kenapa mereka ini? Kenapa mereka berdiam diri guys? Lu tanpa aba-aba dong, curang banget. Berlima ngeluarin laser, keroyokan lagi. Oh my god, kita gagal ya. Sorry banget guys, aku terlalu blunder. Seharusnya aku tadi berubah ke versi lebih upgrade-nya lagi daripada ini. Jadi ya, yang kalian lihat di sini ada TP Woman dan siapa ini? TP Man, dan ternyata dia say hello. Sepertinya mereka akan menikah ya. Kita lihat dulu. Oke. TP Woman dan TP Man akan menikah. Halo katanya. Mereka menikah dan kita lihat apakah dia punya anak. Dan oh my god, hamil guys, perutnya buncit. Oh my god, hamil ya, sudah dihamili oleh si TP Man. Dan kita lihat bagaimana anaknya. Kita lihat. Ayo, mana anaknya? Dan oh my god, waduh, anaknya kali ini serem banget guys. Serem banget ini. Waduh, ini monster TP Man ini. Anak dari TP Man dan juga TP Woman menghasilkan monster TP Man. Wah, ini sih serem sih. Kita lihat ya bagaimana kekuatannya. Kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Kita mencari map. Dan ternyata pipot push lagi. Bosan kali aku dapetin ya. Oke, di sini banyak banget pesertanya ya. Oke, kita pakai skin TP Man biasa dulu. Nanti di akhir-akhir baru aku akan pakai skin monster TP Man atau iblis TP Man terbaru itu. Sabar ya, kita pakai yang apa adanya dulu lah. Oke, terus ini. Oke, di sini ada 3 peserta. Oh my god, berbahaya sekali itu ya si. Siapa itu namanya itu? Solar ya. Bobo Solar itu sangat berbahaya, kita harus menghindarinya. Oke, okay, nice. Oke, okay, sangat mengerikan ini si Bobo Boy Air. Oh my god. Serem banget yang itu ya. Oke, okay, nice, kita naik ke sini. Set, nice. Oke. Okay. Apa kau? Hah, kita langsung berubah saja ya. Ada si Skibidi, kita langsung berubah saja ke skin Ultra atau Ultraman TP Man. Ya, ini skin Ultraman ini lumayan kuat sih, tapi kita akan coba pakai di akhir nanti yang terbaru ya, sabar ya. Oke. Kita bantai dulu ini Skibidi Toilet ini menggunakan skin Ultra TP Man kita yang sangat keren sekali. Oke, di sini ada tentakelnya ya. Apain dia guys? Dia enggak nyerang-nyerang juga, aku tungguin dari tadi ya. Kita serang duluan deh. Rasakan. Maju kau. Ha. Apa kau? Oke. Okay. Aku enggak tahu dia ngapain. Nah, kita tembak saja. Tidak mempan dong. Itu sudah serangan TV loh. Itu dia enggak pakai kacamata juga. Ini ngehack ini game ini. Ngelek ini ya. Oke, okay, apa yang ingin dia lakukan? Kita serang guys. Keren gak tuh jurusnya tuh? Tidak mempan juga. Tapi dia gak nyerang ya, aneh banget ya. Dia tidak nyerang padahal kan kita kan nyerang dia berkali-kali tapi dia tidak melakukan serangan balasan. Tapi dia kuat guys, kuat pertahanannya ya. Jadi defense-nya yang lebih kuat ini, serangannya tidak ada dia. Kita akan coba serang dia menggunakan jurus terakhir aja langsung ya. Kita KO-kan saja dia. Bukan jurus terakhir juga sih ini, tapi ini lumayan kuat dan bisa membantai dia.
dan langsung KO sih seharusnya guys. Langsung meninggoy dia, langsung meninggoy. Kita berhasil mengalahkan, tapi aku belum pakai skin itu ya, belum pakai skin terbaruku guys. Aduh gimana ini? Kita cari. Oh, belum. Oh my god, masih ada. Oh my god, ini baru seru ya. Oke, sepertinya aku bisa menggunakan skinku, tapi sabar dulu. Wadididah. Oh my god. What? Kuat banget guys. Oh my god. Kita langsung saja berubah menggunakan skin ini dulu. Nanti yang terakhir baru kita pakai skin TP Man yang iblis ya. Kita pakai yang ini dulu. Nice, berubah. Let's go. Lambat kali ini berubahnya aja. Banyak gaya banget ini berubah aja ya. Oke. Okay. Pakai sayap juga ya. TP Man-nya pakai sayap juga. Oke. Okay. Keren ya, tapi biasa aja ya. Karena aku punya skin terbaru tadi iblis tadi, aku pengen coba pakai itu. Jadi ya, kita akan pakai itu di akhir nanti. Kita coba dulu yang ini. Ya, kita bantai guys, kita bantai dia. Oh my god, berbahaya sekali Skibi di toilet tank ini. Nah, kena kepalanya. Kena lagi kepalanya. Oh, dia menyerang serangan balik. Kita serang juga guys, kita tidak boleh kalah di sini ya. Kita akan membantai dia habis-habisan. Tidak mau tahu pokoknya ya. Okay. Oh my god. Oh, berbahaya sekali. Oh my god, terlalu berbahaya dia. Oke, kita serang dia. Aduh. Tidak kena dong. Oke, nice. Kita serang lagi. Oke. Apa sih dia dom-dom yes ini nggak jelas banget ya. Kita lakukan lagi serangan balik. Oke, rasakan. Apa kau? Hahaha. Oh, berbahaya rupanya. Oke. Maju lagi kita ya. Rasakan guys. KO itu dia. Ayo maju kau. Mati kah dia? Belum ya. Kita serang lagi. Ini dia jurus pedang besar. Mati. Oh mati guys. Kita berhasil mengalahkan Skibidi Tank Toilet, tapi ini belum berakhir di sini ya, karena sepertinya akan muncul Skibidi yang lain. Loh. Apa itu ada UPO? Loh. Oh my god, curang banget guys. Wah, ini curang banget sih ini. Nggak boleh kayak gini dong. Aku sudah ngalahin dua loh tadi loh, dua bosnya loh. Muncul lagi yang rak. Aduh. KO kita ya. Aku tidak punya pilihan lain. Kita langsung saja gunakan skin TP Man iblis terbaru untuk membantai mereka semua tanpa ampun ya. Kita bantai semuanya guys. Ini dia guys. Skin TP Man iblis. Let's go. Oke, kita lihat bagaimana kekuatannya ya. Aku penasaran guys. Oke, kita pertama-tama kita akan menghancurkan yang mana dulu guys. UPO-nya dulu, bahaya banget nih. UPO ini bisa ngeluarin banyak skibidi raksasa loh. Ini padahal kecil aja UPO-nya. Kita basmi dulu, kita hancurkan dulu UPO-nya guys. Nah, jatuh dia. Oke, sudah jatuh UPO-nya. Saatnya kita bantai dulu ini skibidi yang kecil ini. Nah, langsung sekali serang, langsung habis semuanya. Sedangkan yang besar ini kita akan menggunakan kekuatan penuh ya. Kita akan menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Ini sangat kuat sekali, jadi aku harus menggunakan kekuatan penuh dari kegelapan TP Man. Oh my god, gede banget itu laser tuh, gede banget. Hancur guys. Arena-arenanya juga hilang, gila banget. Wah, kuat banget ini, gila. Dapat Mappy Pot Push ya. Kita dapat Mappy Pot Push. Ini bukan Mappy Pot Push biasa, ini adalah map rahasia Pot Push. Oke, di sini terlihat tidak ada yang menarik ya sejauh ini. Tidak ada yang begitu menarik. Kita jalan-jalan dulu ya.
Kita di sini sebenarnya aku bawa lumayan banyak tadi ya, cuman 3 aja yang akan aku gunakan. Ini adalah skin Boboiboy Fusion, semua ada apa ini namanya nih, Prospire, ada Glacier dan juga Supra ya. Kita akan menggunakan semua skin ini kalau perlu, tapi kalau tidak perlu aku akan pakai satu saja kalau musuhnya lemah ya. Oke, kita cari dulu. Di sini tidak ada peserta dan tidak ada keberadaan makhluk-makhluk aneh. Sepertinya nanti di tengah-tengah atau di ujung ya baru muncul. Sabar guys, sabar. Oke, kita naik ke... Wait. Apa itu? Wah, ada monster TP Man. Oh my god, ada monster TP. Oh my god, ini TP Man versi iblis terbaru guys. What? Kita berubah. Oke, ternyata musuhnya ini sangat kuat ya. Sepertinya aku akan menggunakan 3 skin andalanku ini langsung. Oke, kita langsung serang saja. Oh my god, tidak kena. Ayo kita pakai jurus tendangan. Set. Tidak kena. Tinju. Tidak kena juga. Aduh, nggak kena juga ya. Oh my god. Wow, ini kuat sih sepertinya sih. Sepertinya sangat kuat ya. Oke, kalau begitu aku tidak akan main-main. Kita akan hadapi monster TP Man ini dengan serius ya. Ini adalah iblis TP Man yang sangat mengerikan. Tidak. Oh, apa itu? Dia mengeluarkan naga guys. Aku baru tahu TP Man bisa mengeluarkan naga kegelapan. Kita pakai Glacier dulu ya. Dia bisa mengeluarkan naga, aku bisa mengeluarkan golem ya. Boboiboy ini bos, senggol dong. Ini dia guys, ini dia. Ini kekuatan dari Boboiboy Glacier. Oke, kita hantam naga-naga itu ya. Oke, maju. Kita tinju. Nah, kita hantam dia. Masih bangkit. Tenang. Kita masih punya banyak tenaga. Oh my god, dia menyerang, tidak mempan. Kita tinju lagi, kita tonjok lagi ya. 1, 2, KO kalian. Sekali lagi, nice. Kita berhasil melumpuhkan naga dari si TP Man monster atau iblis TP Man ini. Sekarang saatnya kita dikalahkan begitu saja guys. Dikalahkan begitu saja ya. Kita langsung berubah aja langsung ke Boboiboy Supra dan aku akan membantai dia ya. Tidak boleh buang-buang waktu di sini karena kalau aku kehabisan waktu aku yang kalah ya. Kita langsung saja menggunakan kekuatan penuh dari Boboiboy Supra dan ini udah pasti auto win. Aku tidak pernah kalah kalau menggunakan skin Boboiboy Supra ya. Jadi langsung kita KO-kan saja si monster TP Man ini. Oke, apakah kita menang? Kita lihat. Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan ini, guys. Kita berhasil mengalahkan si iblis TP Man dengan satu kali serangan saja. Dan inilah pemenangnya. Boboiboy Supra. Apa ini? Loh. Bisa berubah menjadi Ultraman dia. Oh my god, jadi raksasa. Oh no, kita berubah juga. Tenang, tidak usah panik ya. Boboiboy punya aku ini bisa berubah menjadi Ultraman by the way. Jadi santai saja ya. Dia mengajak Barbrain jadi raksasa-raksasaan. Oke. Kalau mau main raksasa-raksasaan ya. Nah, sama sudah ukuran tubuh kita ya. Oke. Nah, tapi di sini sebenarnya aku tidak begitu punya banyak elemen ya. Kalau yang Ultraman ini cuma ada segini doang, 5 ya. Satunya itu si apa itu namanya, lupa aku ya. Ini dulu kita pakai lah. Oke, tidak mempan. Kita berubah dulu ke Boboiboy Ultraman air atau Ultraman Boboiboy air, dan di sini warnanya biru ya. Jadi ya berubah-berubah lah, namanya juga Boboiboy ya. Jadi bentuk Ultramannya pun bisa berubah-berubah dan serangannya pun juga elemen air dong. Itu baru yang keren ya dari Ultraman Boboiboy ini. Oke, tidak mempan juga. Kita berubah dulu ke Ultraman Boboiboy api. Ini lumayan sih, lumayan kuat sih ini seharusnya ya. Kita coba. Oh, dia mengamuk. Oke, kita serang lah ya. Kita serang tinjuan api. Tidak terbakar karena dia iblis dari neraka. Jadi dia tidak mempan ya. Kita pakai saja Boboiboy Ultraman Halilintar ini. Seharusnya sini ada damage-nya ya. Pukulan atau serangannya seharusnya ada damage-nya. Karena ini lumayan kuat loh. Oh my god. Ditangki sama dia tapi dia berdarah-darah ya.
Oke, tidak mempan kah? Kita akan kita apain dia guys? Atau kita langsung kenain laser kah? Atau kita gunakan jurus tebasan kah? Nggak usah lah ya, kita langsung berubah aja ke ini. Ini adalah Ultraman Boboiboy Solar. Ini yang terbaru ya, by the way. Jadi kita akan menangkan pakai ini aja lah ya. Aku nggak punya elemen. Aku tidak punya elemen apa fusion ya untuk skin Ultraman Boboiboy ini. Rasakan. Nah, ini mempan ini guys. Oh my god. Tidak bisa dong. Ini paling keren kayaknya Boboiboy Ultraman yang paling kupunya, yang paling keren yang ini sih. Tanpa kasihan, tanpa basa-basi. Oh my god, dia nyerang kita duluan ternyata ya. Kayaknya nggak bisa diberi waktu lumayan lama, dia akan menyerang kita. Jadi kita akan menghabisi dia saja guys. Kita serang set. Tidak mempan, itu tidak kena ya. Oke, dia mulai menyerang kita. Tidak bisa. Oke, hati-hati Rudy, hati-hati. TV Man yang datang dari neraka ini. Nice. Sekali lagi. Nice. Lagi-lagi. Nice. Lagi-lagi. Aduh, sabar. Oh my god. Belum kalah-kalah dia guys. Kita keluarin laser aja kalau gitu ya. Oke, aku tidak punya pilihan lain selain membantai dia menggunakan ini. Oh, bukan laser dong. Panah ternyata ya. Oh my god. Kukira laser loh jurusnya loh. Ternyata panah guys. Keren banget. Wow, kita berhasil mengalahkan Iblis TV Man menggunakan Ultraman Boboiboy Solar ya. Ya, sebenarnya sudah dilemahkan oleh